Markas Daerah Laskar Merah Putih Perjuangan Provinsi Sumatera Utara turut andil dalam membantu penyaluran atau pembagian bansos di saat PPKM pandemi COVID-19 berlangsung di Kota Medan. Pemberian dibagikan ke 50 anak yatim piatu di Kampung Aur Lingkungan 4 Kecamatan Medan Maimun, Medan, Sumatera Utara pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021. Ketua Mada IMMP Sumut, Jeffrey, turut membagikan langsung ke rumah-rumah didampingi pengurus IMPP Sumut lainnya serta pengurus kenajiran Masjid Kampung Aur. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan.